Pemirsa, pertujuan untuk mencetak generasi muda dan lulusan yang tangguh dan juga beriman. Universitas Jember bersama YBM BRI Jember melaunching Break Dormitory dan juga Break Scholarship periode kelima yang terletak di Jalan Semeru, Kecamatan Sumber Sari, Jember. Semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Break Scholarship ini merupakan kerja bareng Universitas Jember dan YBM BRI Jember yang bertujuan mencetak mahasiswa dan lulusan yang tangguh serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam periode kelima ini, sebanyak 12 mahasiswa pilihan nantinya akan diberi beasiswa berupa biaya akademik dan diberikan fasilitas rumah tempat tinggal. Tak hanya belajar saja, mahasiswa pilihan tersebut juga harus membaur dengan kehidupan sosial masyarakat, seperti kegiatan lingkungan maupun kegiatan keagamaan. Selanjutnya, sebagai pengembangan diri, mahasiswa juga harus menunjukkan prestasi akademik dan keagamaan, seperti nilai akademik yang harus baik serta mampu menghafal ayat suci Al-Qur'an. Sementara itu, mentor Break Scholarship Universitas Jember Yuli Arahmat berharap seluruh mahasiswa terpilih ini nantinya bisa lulus dengan nilai yang baik dan tentunya dengan ilmu agama yang dapat diterapkan di kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, jika telah lulus nanti, mahasiswa ini dapat menjadi pribadi yang tangguh dan juga beriman. Untuk angkatan 5 ini secara nasional, kalau Universitas Jember ini mendapatkan kuota 12 mahasiswa terpilih yang mereka tinggal di asrama dan didampingi oleh kepala asrama serta mentor Break Scholarship Universitas Jember ini. Untuk kegiatannya misalnya contohnya seperti apa nih Mas? Untuk sehari-hari kegiatan mungkin. Sehari-hari kita dibiasakan untuk disiplin ya, mulai dari qiyamul lail, kemudian juga zikir pagi, kemudian juga ada banyak kajian-kajian keagamaan dan juga kajian ilmiah ya. Kalau kajian keagamaan misal ngaji kitab fikih ya, kemudian akidah ya, itu sebagai benteng dari dan modal dasar bagi adik-adik. Kemudian juga berkaitan dengan aspek leadership, kita mengadakan training ya, kemudian bahkan kita kerjasama dengan mitra seperti BBBD ya. Kemudian di bagian pemerintahan itu bagian dari tujuan dari kegiatan ini adalah benar-benar memberikan kontribusi yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.